Indukan dua kali melahirkan, teman-teman. Mintanya bapaknya ini 2.200.000. Oke, teman-teman, ini info Doro lagi ya. Kita update Doro dulu. Ini kata penjualnya 1.750.000 ya. Indukan lagi, info indukan atau babon. Mintanya 2.200.000. Nah, ini Doro ya. Mintanya 1.750.000. Oke, teman-teman, kembali lagi di Albert Berko Channel. Terima kasih sudah klik videonya. Kali ini kita akan jalan-jalan lagi ke Pasar Kambing Cemoroto, teman-teman ya. Hari ini hari pasaran Kliwon, hari Minggu. Yuk kita langsung cek ke pasarnya gimana. Insya Allah nanti akan tipis-tipis kita update harga, teman-teman. Ikuti terus videonya sampai selesai. Jangan lupa didukung dengan cara subscribe, like, kemudian ke di-share ke teman kalian, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, ini saya sekarang berada di sebelah barat pasar. Nah, kita langsung ke sana. Nanti pasarnya di sebelah sana, kita langsung masuk ya. Ya gitu terus videonya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini indukan babon nggih. Pun pernah mana gini nggih, nggih indukan. Dua kali melahirkan, teman-teman. Mintanya bapaknya ini 2.200.000. Tinggi badan 70-an nggih. 70-an, teman-teman ya. Nggih, 70-an senti. 2.200.000 nggih. Nah, ini gadane, Pak. Ya. Pinten, Pak? 26. 26, 2.600.000. Pun poel? Belum. Jantan? Belum nggih, dereng nggih. TB? Tinggi badan? Tinggi badan 60. 60-an. Nggih, belum poel, teman-teman ya. Jantan? 2.600.000. Oke, teman-teman, itu tadi yang dibawa bapaknya katanya 2.900.000 ya. Itu masih dibawa mau masuk, belum poel ya, 2.900.000. Nah, ini teman-teman ya, 2.900.000 jantan, belum poel. Ini banyak, teman-teman ya, santan-santan warna merah. Cempe-cempe juga ada ya, silakan tinggal pilih. Nah, ini teman-teman, ini masih di luar pasar ya, ini di depan warung, teman-teman ya, tapi sudah ramai penjual dan pembeli. Nah, ini kambing-kambing merah ya, banyak sekali di sini. Kepala hitam. Nah, oke, teman-teman, ini punya bapaknya 2 ekor ini dan juga itu. Ini indukan ya, sudah pernah melahirkan 1 kali, itu mintanya 2.500.000 ya, seperti itu, teman-teman. Nah, ini masih di depan pasarnya, teman-teman, tapi sudah banyak sekali yang berdatangan. Oke, teman-teman, ini info Doro-Doro ya, bakalan induan. Kalau yang putih ini 1.300.000. Kalau yang merah itu 1.200.000 ya. Dan yang itu 1.250.000, teman-teman. Ini info Doro semuanya ya, bakalan induan. Ini bagus-bagus yang putih dan yang merah. Oke, teman-teman, ini info Doro lagi ya. Kita update Doro dulu. Ini kata penjualnya 1.750.000 ya, 17,5. Ini masih Doro ya, teman-teman. Kepala hitam.
dua karena gelap enggak. Kepala hitam. Nek sing coklat pinten, Boy? Sing abang nih. 50 seket. Nah, ini 850. Kalau yang ini 17,5. Perawannya bagus banget. Yang ini 850 kalau enggak salah teman-teman tadi. Yang ini 1.750.000 ya. Nah, penjualnya ibunya itu ya. Oke, jadi kita update info doro-doro dulu, indukan dan doro-doro yang betina-betina ya. Nanti insya Allah kita update pejantan dan juga bakalan-bakalan, teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini indukan lagi ya. Indukan lagi, info indukan atau babon. Mintanya 2.200. Nah, itu bapaknya, penjualnya. Ini tinggi badannya pinten? Swidaan ya, sedak limo nggih. Oke, 65 tinggi badan, teman-teman. Ini infonya. Induan-induan, ya, 2.200.000 rupiah. Oke, teman-teman, info induan lagi ya. Tinggi badan kinten-kinten pinten iki? Bedaan nggih. Sak limonan mungkin ya. 65an tinggi badan. Mintanya 2.200. Oke teman-teman, ini info lagi. Ini betina ya, belum tahu ini doro atau indukan. Ya, penjualnya juga belum tahu kemana. Ini masih di depan pasar. Jadi kita belum masuk ya. Masih kita review di depan pasar. Ini juga. Ini kemungkinan juga sudah indukan ya. Indukan, kepala merah, putih. Kepala hitam, sorry. Ini kepala hitam. Ini juga kepala hitam. Indukan-indukan banyak teman-teman ya. Ini masih di depan pasar. Kita belum masuk, nanti insya Allah kita masuk cek pejantan-pejantan teman-teman. Oke, ini induan-induan maupun doro-doro ya. Kita omongin tak wehnin dulu. Soalnya ini aku lho, enggak. Oke teman-teman, ini doro ya? Doro. Doro, tinggi badan? Ya 60-an. 60-an ya, 60-an. Nyumune 14. Iya, 1.400 ya. Tinggi badan 60-an. Ya, tak 5 ya. Nggih, tinggi badan hampir 95 nggih. Katanya 1.400. Ini indukan-indukan maupun doro-doro banyak tuh ya. Lanang-lanang tinggal pilih. Lanang-lanang parkir. Nah ini teman-teman yang 1.400 tadi ya. Doro, doro. Murah. Siap. Oke teman-teman, ini info induk ya. Info indukan. Tawarnya penjualnya 1.400 ya nego. Ini tinggi badan 60-an. 60 lebih dikit lah ya. Babon teman-teman ya. Induan. Jadi sekali lagi ini masih di depan pasar ya teman-teman ya. Belum masuk, kita belum masuk. Dan ini masih kita review cek di depan pasar ya, kondisinya seperti ini. Banyak yang indukan, doro-doro siapan. Nah, ini banyak sekali. Yang cempit-cempit juga ada. Bakalan-bakalan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Tinggal pilih budget ya. Kalau doro-doro ya kurang lebih sekitar 1.400-an ya. Indukan ada juga 1.400-an ya, 700-an ada, 1.700-an. Oke teman-teman, ini bakalan jantan ya, masih muda. Berapa bulan Mas umurnya, Mas? Sekitar 7 bulanan. 7 bulanan ya. 7 bulanan jantan.
siapan ya, pala merah. 2.500. Iya, 2.500 ya. Tinggi badannya berapa? 60-an nenek, Mas. Sekitar 65. Ya, 65 ya, sekitar kurang lebih itu, teman-teman. Nah, seperti itu, ini 2.500. Lacai seperti itu kondisi. Cukup gemuk juga. 2.500. Oke teman-teman, kambing merah ya, kepala merah juga ada. Oke, info doro lagi teman-teman ya. Nah ini doro ya, mintanya 1.750. Tinggi badan belum nanya berapa, kurang lebih ya 65-an ya, hampir 70-an ini tinggi ya. Ini lumayan tinggi juga. Kepala hitam doro 1.750. Ini tampak samping seperti ini. Nah ini kemungkinan bawa anak, cempe-cempe. Dan ini induan ya, belum tanya yang jual yang mana. Oke teman-teman, ini info-info cempe. Ini bakalan kali ya, belum tahu. Kalau ini induan bawa anak cempe. Pinten ngeten iki, Kong? Oke teman-teman, ini induan ya. Ternyata ini induan, mintanya 2.800 ya. Bawa anak. Nah, anaknya jantan. Oke, yang minat. Seperti itu. Tinggi badan kurang lebih hampir 70-an ya. 70-an lah ini ya. 70 sekian. Ini tinggi juga. Nah ini kepala merah, anaknya jantan seperti ini. Ini dibanderol, diminta penjualnya 2.000.000. Pinten lo, walulikur ya, 2.800.000. Siap, kalian Pak Sinten? Sugeng. Pak Sugeng. Anaknya lanang. Iya. Yeah. Anaknya jantan teman-teman ya, segitu. Tinggi badannya pinten Pak ini? Pitung puluhan enten nggih? 70 ya. 70-an enten. 65-70. Nggih. Siap. Nah, ini induk siapan maupun doro atau induan-induan teman-teman ya. Banyak sekali di sini. Ini bawa anak juga. Ini suasananya seperti ini teman-teman ya. Sudah cukup ramai. Oke teman-teman, ini masih di depan pasar ya. Ini pintu masuknya. Jadi kita masih di depan. Sekian dulu reviewnya di bagian depan ya. Kita akan lanjut ke part 2. Nanti kita akan masuk, kita akan cek pejantan-pejantan yang ada di dalam dan juga induan. Sekian dulu videonya. Kalau mau menyaksikan lebih lanjut ke part 2 teman-teman ya. Sekian dulu videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.